Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya lagi di Kapuk Muara. Lihat postingan di Facebook, ada burung bagus. Katanya orangnya lagi butuh buat kondangan ya. Jadi dia posting harga standar ya. Ini dari Telukong arah sono tadi, saya dari arah sono. Janjian ketemu di dekat hari-hari, jembatan hari-hari. Saya nunggu di sini, nanti kita cari tempat yang terang kalau orangnya datang ya. Ini bentar lagi dia datang. Inilah pokoknya pagi di keluar ini. Mulai udah kena matahari ya. Kadang mah enggak ada yang ini, pas spot apa di stiker bekas apa? Stiker dekal. Mahal itu 90.000. Khusus separuh doang. Saya copotin makanya pada nyoplok jadi kemarin. Kadang nomor 1 ya. Budu. Eh, ini Mas muda ya? Apa udah tua? Masih merah kaki juga. Masih. Jalan. Ini kegedean dia kurang nyaman. Tangkringannya. Benar kan masih mulus, cuma kotor-kotor pemakaian aja. Itu pas stiker. Nah, ini udah sampai rumah. Perjalanan lumayan ya. Ada macet. Langsung kita unboxing, lihat burungnya ya. Kita buka. Nah, ini penampakannya. Kandangnya masih bagus banget, teman-teman. Pakai stiker, tuh ya. Ini pakai kandang nomor 1. Karena burungnya lumayan gede ya, teman-teman. Burung ini. Penarinya warna panda, bodinya gede, mantep. Ini posisinya lagi rontok, bulu halus habis mabung, tapi masih rontok bulu halus. Mudah-mudahan cepat kelar ya. Burunya mantep banget. Saya kasih air minum dulu. Burungnya gede banget, teman-teman. Ini bisa dibilang AF ya. Bodinya gede, panjang. Ini dapat harga pokoknya murah. Ini pakai kandang replika nomor 1 ya. Kandangnya masih mulus. Katanya mau buat kondangan tadi. Jadi burungnya dijual, butuh
jual cepat ya. Tadi di posting saya lihat sekitar jam 3, akhirnya saya boket. Malam saya ambil pulang kerja, akhirnya jadi, alhamdulillah ya, dapat kenari bagus warna panda, serinya AF nih, harganya pun bagus, pasti untung kalau dijual ya. Ini senangnya beli di Facebook gini, kalau lagi ada orang butuh tuh jualnya bisa kenanya murah. Kalau kita pintar ngerayu, pintar ya, pintar ngomong lah, dapatnya yang murah. Tapi pilih-pilih, nyari yang bagus ya, jangan sampai ketipu di Facebook. Ini kita lihat, deketin. Gede banget ya, super gede, AF nih ya. Ini kayaknya bulu tebel nih teman-teman. Pandanya mantap banget ya, panda ganteng, super gede teman-teman, gede panjang. Mudah-mudahan bisa jadi rezeki buat saya. Cukup sekian Edo Jasun Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.